Anthony bisa pindah pada bulan Januari setelah keputusan Ineos dibuat. Manchester United telah memutuskan untuk melepas Anthony pada bursa transfer Januari mendatang. Sontak, Newcastle serta Crystal Palace termasuk di antara tiga tim yang sudah dikaitkan. Anthony menghabiskan biaya sebesar 82 juta pound untuk MU saat direkrut dari Ajax pada musim panas 2022. Pemain Brasil tersebut merupakan komoditas yang dikenal Erik ten Hag selama mereka di Amsterdam, meskipun Anthony belum mampu membenarkan banderol harganya. MU telah melihat cukup banyak dan bertekad Anthony dapat pergi secepatnya. Klub tersebut dilaporkan terbuka untuk peminjaman atau penjualan permanen, meskipun mereka mengakui bahwa jalur peminjaman adalah yang paling mungkin menghasilkan minat paling besar. Selain Newcastle dan Crystal Palace, mantan klub Anthony, Ajax, dikatakan mengincar kesepakatan di pertengahan musim. Pejabat di Old Trafford kini melihat transfer Anthony senilai lebih dari 82 juta pound sebagai salah satu kesepakatan terburuk dalam sejarah klub selama 146 tahun. Anthony hanya mencetak 12 gol dan 5 assist dalam 86 pertandingan untuk Setan Merah. Ia menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam 7 dari 11 pertandingan musim ini, dan satu-satunya penampilan awalnya adalah di Piala EFL melawan klub League One, Burnley. Manchester United bisa kehilangan 6 pemain secara cuma-cuma pada akhir musim ini, meskipun 2 di antaranya diperkirakan akan tetap bertahan di klub tersebut. Victor Lindelof, Christian Eriksen, Johnny Evans, dan Tom Heaton semuanya telah memasuki tahun terakhir kontrak mereka saat ini dan tidak memiliki opsi tambahan 1 tahun dalam kesepakatan mereka masing-masing. Artinya, keempat pemain tersebut akan hengkang sebagai agen bebas musim panas mendatang dan bebas bernegosiasi dengan klub luar negeri mulai Januari, kecuali jika mereka ditawari persyaratan baru oleh United sebelum itu. Duo veteran Heaton dan Evans sama-sama menandatangani perpanjangan 1 tahun di musim panas. Setelah diumumkan bahwa Ten Hag akan bertahan di klub, dan meskipun mereka berdua kemungkinan akan pergi tahun depan, mereka dapat bertahan tergantung pada siapa manajernya saat itu. Amad Diallo dan Harry Maguire juga telah memasuki tahun terakhir kontrak mereka. Tetapi United memiliki opsi perpanjangan 1 tahun dengan kontrak masing-masing pemain yang diharapkan akan mereka aktifkan. United masih berencana untuk memberi Amad perpanjangan kontrak jangka panjang baru setelah ia baru-baru ini naik ke peran tim utama reguler, sementara Maguire kemungkinan hanya akan diperpanjang kontraknya untuk melindungi nilai pasarnya. United kemungkinan akan menjual Maguire pada musim panas mendatang. Guna mendapatkan kembali sebagian investasi yang mereka investasikan padanya, meski masa depannya dalam jangka panjang, juga kemungkinan bergantung pada siapa yang menjadi manajer pada akhir musim. Awal musim baru Manchester United yang buruk sebagian besar disebabkan oleh ketidakbecusan tim dalam mencetak gol. Tidak diperkuat penyerang pilihan pertama Rasmus Højlund, tidak membantu tim setelah pemain Denmark itu mengalami cedera saat tur pramusim di Amerika. Højlund sedang berusaha untuk kembali bugar dan telah tampil dalam beberapa pertandingan terakhir United, tetapi belum bermain selama 90 menit musim ini. Namun, pemain berusia 21 tahun itu telah dipanggil untuk tugas internasional dan tampil sebentar untuk Denmark dalam kekalahan 1-0 dari Spanyol selama akhir pekan. Denmark melanjutkan kampanye Nations League mereka melawan Swiss besok, tetapi tidak diperkuat Højlund dalam sesi pemanasan menjelang pertandingan. Seperti yang dilaporkan oleh media lokal, pemain United itu absen dari latihan, tetapi mereka yakin itu lebih mungkin untuk melindungi pemain daripada cedera baru. Belum ada pernyataan resmi dari kubu Denmark, tetapi diharapkan Højlund akan tersedia untuk seleksi besok.
Erik ten Hag akan sangat berharap penyerang tengahnya itu bisa melewati pertandingan melawan Swiss tanpa cedera, karena ia harus berjuang keras selama beberapa minggu untuk menyelamatkan pekerjaannya di Old Trafford. United hanya mencetak 5 gol dari 7 pertandingan Liga Pembuka mereka, hanya Southampton yang mencetak lebih sedikit gol. Meskipun mencetak gol pada debutnya dan menunjukkan permainan yang apik, Joshua Zirkzee tampaknya tidak memiliki naluri mencetak gol seperti pemain nomor 9. Mengembalikan kebugaran Højlund sepenuhnya adalah suatu keharusan bagi United yang perlu mulai mencetak gol untuk membalikkan keadaan musim mereka. Brentford akan bertandang ke Old Trafford Sabtu mendatang, dan Ten Hag tahu sangat penting mengumpulkan 3 poin guna meringankan tekanan yang semakin besar di pundaknya. Ineos mengakui sisi FC Lausanne Sport pada November 2017, dan 3 pemain MU diputuskan akan berlatih dengan klub Swiss tersebut. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan FC Lausanne Sport yang akan mempertemukan 3 pemain akademi dengan klub Swiss tersebut minggu ini. HBF Ogune, Jack Kingdon, dan Ethan Williams terbang ke Swiss pada Senin pagi, dan 3 pemain muda tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk berlatih dengan tim utama Lausanne. 3 pemain berusia 18 tahun tersebut membuat kemajuan pesat di akademi dan telah diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dengan skuad senior berkat kesepakatan United. Kesepakatan antara pihak Swiss dan United untuk memberikan pemain akademi pengalaman di luar negeri merupakan manfaat dari model multi-klub mereka. Lausanne saat ini berada di posisi terbawah Liga Utama Swiss, tetapi diharapkan kesempatan untuk berlatih dengan tim utama mereka akan menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi trio akademi United. Ogune masuk dalam skuad United di Liga Premier selama 7 pertandingan menjelang akhir musim lalu dan terus menjadi pemain kunci bagi tim U21 dalam kampanye ini. Kingdon menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub musim panas ini dan berlatih dengan tim utama di Carrington dalam persiapan untuk pertandingan United melawan Bournemouth pada bulan April. Ia memainkan peran penting bagi tim U18 musim lalu saat mereka mengklaim 3 gelar. Secara teratur memulai di pertahanan tengah dan mengenakan ban kapten 2 kali. Kingdon telah melangkah maju untuk mewakili U21 musim ini dan telah jadi starter bersama Ogune di Liga Premier 2. Kontrak profesional Williams yang telah disetujui sebelumnya juga dimulai pada musim panas, dan ia adalah pemain muda lainnya yang telah terlibat dalam pelatihan tim utama, pengakuan atas kemajuannya. Williams menyumbangkan 17 gol dan 9 assist dalam pertandingan akademi musim lalu. Kesepakatan United dengan Lausanne adalah yang pertama, tetapi perjalanan akademi ke OGC Nice milik Radcliffe telah diatur awal tahun ini dan dianggap sebagai kesuksesan besar.